TNI Angkatan Udara AU bentuk satuan baru yang siap jaga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys, dan kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung guys. Hatur nuhun. Semoga-moga anda yang tengah menonton ini berada di dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat, sentiasa sejahtera, dimurah-murahkan rezeki, dan dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan guys. Oke guys, hari ini secara resmi guys, secara resmi TNI Angkatan Udara AU bentuk satuan baru yang siap jaga NKRI, tambah kekuatan dan kualitas militer Indonesia guys. Jadi itu adalah salah satu tajuk daripada channel bagi-bagi guys. Jadi benda yang sangat kita mengutamakan juga dari segi kekuatan dan juga kualitas militer Indonesia Angkatan Udara guys. Jadi persoalannya di sini guys, apakah bentuk tambah kekuatan dan juga kualitas tersebut? Mungkin ada beberapa perkara ataupun alutsista, alatan pertahanan ditambahkan, ataupun mungkin ada salah satu benda yang kita rasa penasaran juga untuk mengetahui lebih lanjut guys. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton dalam channel bagi-bagi. Jangan lupa guys, please like, comment, share untuk channel ini supaya kita dapat menambahkan lagi beberapa perkara info yang berkaitan tentang militer Indonesia guys. Oke guys, jom. Oke guys, kita lanjut daripada channel bagi-bagi guys. Mantap, BNI AU bentuk satuan baru. Recording all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Sahabat bagi-bagi, okay. TNI sebagai garda terdepan Republik ini tentu mengemban tugas yang tak mudah. Apalagi melihat keadaan di kawasan yang makin tak kondusif, jelas saja Indonesia perlu menambah strategi dan kekuatannya. Mungkin tak hanya di Indonesia, admin yakin setiap negara di penjuru dunia kini tengah mempersiapkan dan meningkatkan pertahanannya. Mulai dari alutsista hingga personel militernya, semua mau tak mau harus dipersiapkan dengan matang. Sebab ketegangan muncul di sana-sini, dan yang kuat acap kali menindas yang lemah. Jika tidak disiapkan sedini mungkin jelas ke depannya akan sangat mengkhawatirkan. Sahabat bagi-bagi, ngomongin soal militer, baru-baru ini diberitakan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara telah membentuk satuan baru yang siap diterjunkan dalam penugasan. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo meresmikan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan atau yang disingkat Satut PP di Wing 4 Lanut Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat. Sahabat bagi-bagi, tentu ini kabar yang sangat baik karena dengan pembentukan satuan baru di tubuh TNI Angkatan Udara akan meningkatkan mutu pertahanan kita. Terlebih, di masa-masa seperti ini, Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai ancaman nyata dari berbagai pihak. Apalagi jika kita melihat dari segi geografis Indonesia yang begitu luas dan berada di kawasan yang strategis bagi pelayaran dan penerbangan dunia. Hal ini tentu saja ada untungnya bos, namun ya tidak sedikit pula kerugiannya. Oke. Keuntungan yang sangat bisa dirasakan tentu di aspek ekonomi dan logistiknya, di mana lalu lintas transportasi di wilayah Indonesia menjadi salah satu jalur terpadat di dunia, yang dilewati oleh pelayaran kapal maupun penerbangan udara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah sobat sekalian, sepertinya nggak afdol kalau kita tidak melihat jauh tentang apa keistimewaan atau mungkin tugas dari satuan baru tersebut ya. Dikutip dari laman resmi TNI Angkatan Udara, disebutkan bahwa peresmian Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan ini merupakan tidak lanjut dari Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Secara khusus, perwujudan Satuan Udara ini juga awal dari inisiatif pimpinan TNI Angkatan Udara,
akan kebutuhan pengembangan organisasi guna melaksanakan tugas operasi udara khusus, dalam bentuk operasi pencarian dan pertolongan atau OPP. Oke. Kalau mendengar namanya, mungkin kalian juga bisa menyimpulkan ya kalau tugas dari satuan ini jelas saja untuk pencarian dan pertolongan, namun jangan salah bos. Tugas pencarian dan pertolongan merupakan tugas yang tidak ringan, terlebih dengan cakupan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas. Dan nantinya, satuan yang baru dibentuk itu akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya, terutama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Sobat bagi-bagi, dengan diresmikannya satuan baru tersebut, TNI AU kini telah memiliki satuan yang secara khusus melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan, penyiapan alutsista, serta melaksanakan pembinaan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia, agar berbagai tugas tersebut dapat terwujud secara optimal. Satuan yang dikomandani oleh Mayor Tatak One Setiawan ini juga memiliki tujuan yang sangat mulia, karena terkait secara langsung dengan keselamatan jiwa manusia bos. Selain itu satuan udara ini juga dapat mendukung kelancaran tugas operasi militer selain perang TNI pada masa mendatang. Dalam hal ini pula, kedepannya mereka yang terpilih masuk ke satuan ini akan terus digembleng dan dilatih dengan baik agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Akan dilatih ya guys, secara maksimal. Nah sobat sekalian, bagaimana tanggapan kalian dengan pembentukan satuan baru ini? Menurut admin tentu satuan baru ini akan sangat membantu dan sangat bermanfaat. Betul, betul. Karena dengan ini, kedepannya Indonesia akan memiliki satuan yang bertugas untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan dari tubuh TNI. Dan admin berharap dengan adanya satuan baru ini akan menambah kekuatan dan kualitas pertahanan kita. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Mantap, guys. Wassalam. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi bahwa peresmian bentuk satuan pertolongan dan juga pencarian di peringkat tentara militer Indonesia yaitu Angkatan Udara guys. Jadi ini menunjukkan bahwa tentara militer Indonesia Angkatan Udara akan menambahkan lagi kesiapsiagaan untuk kita sama-sama menjaga NKRI guys. Jadi ini adalah salah satu perkara kesatuan yang dirasmikan baru saja dan dapat membentuk dan dilatih secara maksimal apa yang dikatakan oleh admin, dan ia boleh memberikan lagi ruang keselamatan yang lebih terjamin guys dan meluas, disebabkan karena satuan yang telah dirasmikan ini fungsinya adalah untuk menjadikan kita memantau dan meneroka secara pencarian dan juga beberapa benda yang patut kita rasa ia boleh disesuaikan dengan tentara Angkatan Udara guys. Jadi salah satu bentuk yang bagi Angkel sangat terbaik, dan ini memudahkan juga urusan bahwa setiap daripada tugasnya itu telah diasingkan dan inilah tugasnya. Jadi itu adalah salah satu perkara yang dapat Angkel memberikan respon, dan ini memberikan bahwa satuan baru guys, wow memang sangat mantap ya guys. Jadi apapun tanya kepada TNI Militer Indonesia. So guys, itu sajalah daripada Uncle. Kalau ada beberapa perkara info yang patut Anda kongsikan, Anda turunkan sahaja komentar di ruangan komentar YouTube Uncle. Dan jikalau Anda ada beberapa perkara yang boleh sarankan ataupun cadangkan, Anda turunkan sahaja di ruangan komentar Uncle. Insyaallah kita akan lanjutkan daripada video akan datang. So guys, itu saja daripada Uncle. Mohon maaf andai kata ada tutur bicara kata daripada Uncle tersalah info dan sebagainya. Mohon maaf. Insyaallah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar.